Selamat malam guys. Di sini Hong Kong itu hawanya dingin banget. Tadi aku masak di rumah Mbak Betty, aku masak sayur asem. Nah, ini apa guys? Bisa nebak enggak? Nah, ini aku tebakan nih. Coba yang tahu apa komen ya. Ini bisa ditebak apa yang sebelah ikan asin ini ya guys. Nah, ini nasinya nih. Tuh. Tahu. Nah, udah nebak tahu dua-duanya. Nebak, ini dari Semarang. Semarang. Bener, ini suaminya. Ada Mbak Indra, ada anaknya Mbak Indra yang cantik. Visa, ada Mbak Betty yang katanya gemoy. Gorengan. Ada Bariana si koki yang enggak terkenal. Ada itu baru guys, yaitu katanya aku pintar masak, katanya ngaku sendiri ya, nggak mungkin lah ngaku sendiri. Kita bikin bajunya ya. Lorek-lorek ya, tegak lurus ya, tapi ini bukan tegak lurus apa tidur ya, tegak tidur. Aslinya dingin banget. Suruh di situ tuh yang megangin. Ya, foto dulu ya. Foto. Cekrek. Cis. Nah. Tuh foto. Iya, siap. Nah, ini menu mantap guys. Ada tempe, ini nah, ada tempe. Mana ini tadi itunya tuh? Tadi juga masak goreng itu pisang goreng, ada teh juga. Punyaku. Nenek-nenek tuh harus ngopi. Kalau nggak ngopi itu kurang afdol. Yang jus-jus, yang teh-teh. Ayo Mbak Indra, apa mau jus? Mas Fian, ayo. Ayo Mbak Berti, ini Mbak Berti, ini Mbak Betty, ini Betty V. Artika, ini Berti siapa? Suherman. Betty Suherman, nama bapak berarti ya. Oh, aku lagi bilang tadi ke dia. Dari tadi, kayaknya udah dol ya, kayak orangnya. Udah dol kayak orangnya nih, udah dol. Monggo. Dol mulutnya. Oke lah. Selamat duluan. Oke. Kene lo tak video. Itu tangane. Dibalik toh. Wis. Nah, kan aku yang tamunya dulu dong. Nah, tuan rumahnya dulu. Yang tuan rumah. Oh, pimpa alah. Ya udah, yang tuan masak dulu, yang masak tuh. Yang banyak, guys. Kayak aku tadi bilang makan masak yang banyak, soalnya aku kan makannya banyak. Heeh. Wih. Aku kasih mangkok. Karena ada yang suka enggak dicampur nasi kayak berarti kan sukanya dipisah. Aku suka. Enggak, suka tak campur, cuma ini hawanya dingin. Buat uyuk-uyuk. Oke lah guys. Sampai di sini dulu aku mau makan. Biarpun giginya palsu tetap bisa makan. Tetap enjoy makan ya. Oke. Habis makan. Makan habis ya, terus ini, makan semua. Ini buah guys. Nggo ngumbah cangkem. Iya, jarene nggih cuci mulut, berarti buahe nggih ngumbah cangkem to. Nih, ada ini jeruk lho, kecil, ini ada. Ini buah apa? Ini lho Mas Rian. Ini buah apa jenenge? Cipluan ini nih, delok. Nah, ini buah yang putih guys, ini buahnya gak tuh namanya. Gak tahu namanya lah, buah Hongkong wis. Ya wis, umbawa untune anu cangkeme diumbah untune untuku mau engko bengi dikom. Ini tebakan lagi. Kita ini tebakan lagi. Yes. Nah guys, aku mau makan buah ini tapi aku nggak tahu namanya buahnya. Nih. Nah, ini tak coba makan ya rasanya kayak apa. Gigiku tetap bisa buat makan walaupun ini sebenarnya udah agak longgar sih aslinya. Masuk. Tapi empuk nggak ada. Iya benar kayak timun suri. Mirip kayak timun suri. Iya, Bang.
Wong kutho lek ra tau mangan, tau ning sawah delok karo ciplukan. Wong nek wong kota, kae wong kota kae. Aku pernah menek imalan. Iki yo guys. Rasane aneh beda. Iki kan buat ciplukan. Jarene Mbak Berti iki pernah menek. Metii iki ciplukan. Ciplukan Hong Kong. Aku ora pati seneng. Kita coba stroberinya. Nah, ini coba. Ah, pilih yang merah gitu. Coba rasanya pilih kayak apa? Korean. Korean ya. Bukan, Rasanya kayak Crescent. Wangi. Wangi. Enak. Wangi apa emangnya? Yang makan yang kemarin di BBQ itu ada kecutnya, ini enggak ada kecutnya. Wangi kayak makan peach. Coba. Penasirin peach. Ini, Mbak. Sebentar. Yo. Itu beringin. Si Mbak mau makan es versus Mbak yang Mbak neng desa menolak Tuhan. Nih katanya ini manis, coba mataku meremelek apa enggak. Tak coba ya, takut giginya lepas nanti. Ada wanginya ya, kayaknya ini Korea deh. Enak. Enggak asem, enggak kayak di gitu enggak. Ini enak bener-bener manis. Ini manis lah. Enggak. Berarti kemarin lebih merah tapi lebih kecut. Nah, guys, tapi perutnya udah kenyang, makanannya banyak, tapi maunya ngemil. Coba bayangin ini. Ya, ini masih betul. Ada ini. Nah, enaknya hidup di Hong Kong itu seperti itulah. Taunya happy-happy selalu tuh. Makanya dia juga gemoy itu, gemoy. Makin gemoy itu. Udah pernah 46, Cek. Kan ya gantian, Mak. Ini kasih nenek juga udah pernah 50 loh. Pernah 50. Bener kayak orang itu Eskimo. Nganggo gini ya, ora lumrah. Ini kos mahal, guys, tuh. Promosi. Kita kan enggak lagi jualan. Promosi yang orangnya aja single, guys. Perawan, guys. Perawan sugih, duwe mobil, duwe yang omah barangan. Amin. Iya, disyukuri. Amin. Aku malahan duwene anak telu kae tok. Hartaku itu. Oke lah guys, sampai di sini dulu. Lain kali disambung. Makan karo YouTuber ini ya.